Kita ke informasi lainnya, Saudara. Sebuah minibus tertabrak kereta api di Kediri, Jawa Timur. Sopir minibus tewas di lokasi. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan tanpa palang pintu, tepatnya di Kecamatan Ngadiluwih pada Minggu pagi tadi. Menurut sejumlah saksi, sopir sudah diperingatkan saat minibus hendak melintasi rel kereta. Namun di saat yang bersamaan, kereta api Gajayana jurusan Malang-Jakarta melintas dan kemudian menabrak minibus hingga terseret belasan meter. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit, penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi.